Bapak-bapak yang salah rahasia di mari. Bapak-bapak ya? Harus rahasia di sana. Oh gitu. Iya. Coba Pak izin kelengkapannya dulu. Maaf Pak, saya nggak bisa kasih karena saya nggak merasa bersalah. Oh gitu. Iya. Bapak udah tahu pergubnya belum? Lepas dari ganjil genap untuk kelengkapannya Bapak kita. Iya, saya ada, saya bisa kasih lihat. Ya saya udah janji nih. Terlepas dari ganjil genap, Bapak lepas. Oh oke. Malah saya sengaja saya videoin. Saya mau tahu bapak-bapak jaga di sini atau jaga di Spring Hill. Iya. Bapak harus jaga di Spring Hill karena ini perlintasan. Loh, harus dong. Lah ya, saya warga. Sudah ditentukan. Ditentukan dari mana? Bapak-bapak jangan mulai keras sama saya. Jangan loh, ya? Bapak mulai nunjuk-nunjuk saya. Loh. Bapak yang mulai keras suaranya sama saya. Lah iya. Ya. Saya dari pertamanya okay. Bapak aja udah nyerang saya. Loh, iya dong. Saya berdasarkan pergub. Bapak boleh pembelaan. Loh, tapi dari spray-nya saya di sini, Pak. Bapak semua yang salah. Ini semua akan saya laporkan. Ya? Oh, jelas. Ya. Coba dulu SIM. Jelas. Saya ada SIM. Iya. Kenapa saya enggak ada SIM? Saya punya SIM. Coba Bapak masa berlakunya masih ada. Jelas ada, Pak. Masa berlakunya aja Bapak enggak sopan tuh. Ketentuannya kita pegang, Pak. Bapak pegang silakan. Saya kan udah janji. Ya? Kalau Bapak itu SIM-nya berlaku, okay. Saya lepas. Oke. Okay. Nah, gitu loh. Dari situ aja Bapak udah enggak okay. Kooperatif kok. Saya kooperatif sekali Pak, kalau saya nggak kooperatif saya nggak berhenti. Ya, saya nggak berhenti. Gitu Pak ya. Saya cuma melaksanakan perintah. Betul. Kalau melanggar jalan. Dan Bapak nanya ke persimpangan terdekat. Loh, persimpangan terdekat di sini. Ini kan namanya untuk arah ke TL Pak. Bapak ngerti nggak persimpangan? Persimpangan itu jalan di mana kita bisa berbelok. Itu Bapak U-turn. Bapak muter balik. Apakah itu disebut persimpangan? Dan sekarang Bapak ngedobrak ya, itu kan persimpangan. Persimpangan itu mana Bapak ngerti arti persimpangan? Tidak, itu muter balik namanya, bukan persimpangan. Persimpangan adalah satu titik ya kan, mana Bapak bisa belok ke kiri atau ke kanan atau Bapak lurus. Itu persimpangan, bukan U-turn. Bapak udah siapkan ya? Memang saya ngerti, saya berbuka ya. Jangan masalah gitu. Kita, dari pimpinan kita yang dari kasat kita diarahkannya di sini. Tapi itu saya terus terang salah. Saya bilang itu saya salah, saya sebagai warga negara saya bilang itu salah ya. Karena pergub sudah sangat jelas. Yang tidak berlaku ganjil genap adalah persimpangan terdekat. Ya silakan. Ya. Biar yang lain terlayani. Silakan. Oke, okay, ya, ya kasih ya, Pak. Berapa gigi dah? Banyak. Ya Pak, mari. Oke, lanjut. Yuk, assalamualaikum. Dan ternyata dia nggak berani nangkep karena kita benar.